Kamis 22 Juli 2021, kembali pemerintah Kabupaten Madiun menggelar vaksinasi COVID-19 serentak. Sedikitnya ada 25 desa di Kabupaten Madiun dijadikan sebagai lokasi pelaksanaan vaksinasi dimaksud. Pada kesempatan kali ini, Bupati Madiun Haji Ahmad Awami berkenan meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 wilayah Kecamatan Dagangan, tepatnya di Desa Joho, Desa Ketandan, dan Desa Sewulan. Terkait dengan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Madiun, Bupati Haji Ahmad Awami menjelaskan bahwa hingga saat ini sedikitnya sudah 148.290 orang mendapat vaksin dari total sasaran 550.000 orang di Kabupaten Madiun. Kepada masyarakat yang sudah mendapatkan vaksin, Bupati Madiun mengingatkan agar masyarakat tidak abai terhadap protokol kesehatan, apalagi tidak memakai masker. Hal itu selain membahayakan diri sendiri, juga berdampak pada orang lain, keluarga, dan juga ekonomi kita. Total vaksin di Kabupaten Madiun sudah 148.290 dari total sasaran 550.000 sasaran yang rencananya divaksin. Itu berdasarkan peta epidemiologi. Jadi kalau data dicampil, warga Madiun kan ada yang di Surabaya, di Jakarta, di mana-mana itu ada. Tapi yang di sini sejumlah itu sehingga jadi sasarannya. Jadi nanti akan kita lanjut terus vaksin. Ketika vaksin datang, langsung kita gerakan. Hari ini ada sekitar hampir 6.000 lebih di kabupaten yang tersebar di beberapa desa. Habis hari ini, nanti kita mengajukan lagi, datang, kita lakukan vaksin. Prokes ini sesuatu yang harus diedukasi terus. Kewajiban semuanya punya tanggung jawab, bukan hanya di pemerintah saja untuk mengedukasi, tapi tanggung jawab secara community ini yang perlu. Community sangat perlu. Jadi mulai community di lingkungannya masing-masing, community di mana dia kerja, community di mana dia sering, katakanlah menjadi paguyubannya atau menjadi kelompoknya, itu harus ada yang bertanggung jawab di situ. Karena tidak pakai masker itu tidak hanya berbahaya bagi kesehatan, ujungnya pasti juga berbahaya bagi ekonomi. Tidak pakai masker itu bisa merusak kesehatan, yang impact-nya nanti mesti merusak ekonomi juga. Itu ya. Kalau sudah seperti itu, pasti pemerintah akan lakukan yang namanya agak pengetatan sedikit yang berdampak semuanya. Perlu diketahui bahwa hingga saat ini Pemkab Madiun telah melaksanakan vaksinasi bagi kelompok tenaga kesehatan, pelayanan publik, dan para lansia. Dan yang sekarang ini dilaksanakan sasarannya adalah masyarakat umum. Vaksin yang disediakan sebanyak 10.000 dosis. Bagi masyarakat yang belum bisa mendapatkan vaksin hari ini, bisa mendaftar di puskesmas tempat. Dan kalau ada kegiatan yang sama, akan diinformasikan.